Salam pertanian, bertemu kembali dengan saya Jupri Banurea, penyuluh pertanian dari Nagori Parjalangan. Jadi pada kesempatan ini saya bersama dengan salah seorang ibu dari anggota kelompok tani. Nah, saya akan bertanya langsung dengan ibu ini. Dengan ibu siapa saya, Bu, bicara? Banuria Buru Kuba. Ya, dari kelompok tani apa, Ibu? Wanita tani. Kelompok wanita tani, ya. Saya lihat ibu ini sekarang lagi panen jagung. Ada berapa luas pertanaman jagung ibu? Ini cuma 5 ranti aja ini, tapi mau ditanam lagi ada 10 hektar gitu. Kalau yang di pertanaman sekarang ada 1 hektar, Bu? Iya, yang ada. Itu Bu sudah berapa lama ditanam? 4 bulan kurang lebih. Oh, berarti sudah mau panen ya, Bu, ya? Iya, berarti iya. Dalam bulan ini sudah mau panen itu yang 1 hektar. Kira-kira ibu mau jual kemana nih hasil panennya, Bu? Itu dijual di desa ini aja, Bu, ya? Iya, di desa ini. Harga terakhir bagaimana, Bu, untuk jagul pipil kering gini? Enggak tahu lah ya, tapi ada turun katanya, tahu. 4.000. 4.000. Oh, berarti kondisi sekarang ini jagung di desa Parjalangan ini untuk jagung pipil berharga Rp4.000 per kilogram. Jadi apa harapan ibu ke depannya untuk tanaman jagung ini, Bu? Mudah-mudahan lah ada bantuan dari pemerintah. Bantuan. Biar ini jagung biasa, ini jagung, oh, iya, kampung. Jagung kampung. Enggak ada duit di apa yang pionir itu. Oh, gitu ya, Bu, ya. Karena enggak ada uang. Baik, nanti dari pemerintah lah. Saran ataupun permohonan ibu akan saya bantu sampaikan kepada pemerintah terkait. Semoga ke depan dapat dibantu dari segi perbibitan, ya, Bu, ya. Iya. Ya, demikian, Bu. Terima kasih. Selamat melanjutkan. Oke, menjemur panennya. Selamat pagi. Kembali dengan saya, Jupri Sukamtar Banurea. Saya penyuluh pertanian dari Nagori Parjalangan. Pada pagi hari ini, saya bersama dengan kelompok tani di Parjalangan. Namanya kelompok wanita tani. Pada saat ini kami sedang melakukan penanaman jagung itu varietas.